Halo bro, ketemu lagi di channel Hobi Motor. Kali ini kita akan mengulas tentang salah satu sepeda motor yang bermodel klasik, yaitu W175 KV. Kali ini kita akan melihat spesifikasi standarnya sedikit, dan kita juga akan melihat part-part apa saja yang sudah terpasang di motor ini. Jadi untuk para pencinta motor klasik mungkin bisa ikuti terus video ini sampai habis. Oke, ini dia Kawasaki W175, kapasitas mesin 177 cc, dengan berat sekitar 126 kg. Jadi dengan berat 126 kg dan kapasitas mesin 177 cc, yang dipastikan motor ini sangat nyaman dan bertenaga ya. Kemudian kapasitas tangki dapat menampung bahan bakar sebanyak 13,5 liter. Oke, kemudian untuk pengereman Kawasaki W175, pengereman belakangnya itu masih menggunakan tromol, dan pengereman depan itu menggunakan cakram dengan diameter 220 mm. Kemudian motor ini masih menggunakan karburator. Oke, itu untuk spesifikasi standar dari motor ini. Dan untuk harga sepeda motor ini saat ini bulan Desember tahun 2020 dibanderol dengan harga Rp36.100.000 OTE Riau. Tapi jangan khawatir, karena kita masih ada promo senilai Rp4.000.000 untuk pembelian W175 KV di bulan ini, bulan Desember. Jadi harganya itu sekitar 32 jutaan. Oke, jadi langsung aja kita lihat part-part apa saja. Cukup simpel sih yang sudah terpasang di motor ini. Oke, pertama kita lihat knalpot. Nah, knalpot di sini sudah menggunakan knalpot merek Over Jepang. Ya. Merek Over, nanti akan kita dengarkan suaranya ya. Oke, itu yang pertama, knalpot. Kemudian yang kedua, suspensi belakang itu menggunakan suspensi dari brand Scarlett berwarna merah. Jadi kalau untuk brand Scarlett ini ada beberapa pilihan warna, jadi menyesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Karena ini warna W175 nya merah, jadi kita pilih shock belakang berwarna merah dan sudah menggunakan tabung ya. Oke, ini dia shock belakang Scarlett. Kemudian untuk jok belakang ini sudah dilakukan sedikit modifikasi ya, sudah dipapas dan penggantian juga kulit joknya. Ini standarnya sih ada berwarna kombinasi hitam dan coklat, tapi ini sudah diganti motor joknya. Tuh, kemudian hand grip juga sudah menggunakan dari brand RCB. Ini karet dan cukup lembut ya, simple sekali. Kemudian kaca spion. Nah, kaca spionnya ini langsung berada pada stangnya. Oke, itu dia ulasan kita untuk Kawasaki W175 hari ini. Jadi untuk para brother pencinta motor-motor klasik, mungkin bisa mengaplikasikan part-part simple seperti tadi untuk motornya. Oke, brother semua, jangan lupa ikuti terus channel Hobi Motor. Sampai jumpa pada motor-motor berikutnya. Salam Hobi Motor. Oke, kita akan coba mendengarkan suaranya. Akan kita nyalakan motornya. Ini sudah menggunakan knalpot Over. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ngebas ya, ngebas bulat.